Oke guys, kembali lagi di 285 Gaming dan sekarang kita lanjut lagi bermain game Ayuden Chronicle Rising ya guys. Kita ada misi di sini. Monsternya ada item misi ya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat aja ya. Ini kita akan lanjut lagi misi side quest mengumpulkan stem ya guys. Alright. Stem. Alright, kita masuk lagi ke Rune Barrows yang lebih dalam lagi. Nih, hijau belum punya kita guys. Hijau, ini elemen apa hijau ini? Angin ya, kali ya angin sepertinya. Rune Lightning, kita coba saja guys. Oh bisa guys, anjay. Right. Kristal kuning. Lanjut lagi guys. Dan balik lagi kita ke desa. Stem. Lagi udah penuh nih ya. Bisa menambah maksimum item yang bisa dibawa ya. Nanti aja ya. Right. Level up. Ice Rune level 2. Oke, lightning lagi. Emerald. Wah, pemancingan ternyata. Oke, pasang equipment mancing dulu. Di pancingan level 3. Nah, yang kuning ini apa ini ya? Tanah ya? Bisa. Alright. Azel lagi. Let's go. Gak nyambung, guys. Suruh muter-muter dulu, anjay. Waduh, tempat api-api lagi nih. Habis dari salju-salju, lava-lava ruins. Satu. Kenapa ada lava di sini? Ada di bawahnya Snow Peak. Apa kau takut CJ? Yes, akhirnya. Wah, malah senang. Inilah rasanya petualangan sebenarnya. Aku merasa seperti benar-benar sebagai pemburu harta karun. Ya, bagus juga dia ya. Oke, kita nyari lens yang besar ya, massive lens. Lava ruins. Oh, musuh-musuhnya bisa nge-burn damage.
di lava ini ya guys ya. Kita tes dulu musuhnya. Ini bisa ngelempar ya, ngelempar batu ya biasanya ya. Apaan nih? Bisa ngelempar. Anjay. Wah, nyembur ternyata. Berarti kita pakai ini. Waduh, salah nih. Harusnya S nih ya. Kita ganti dulu S. Jangan lightning. Right. Mantap. Nah ini susah nih, gimana nih? Lah, gak kena. Wah lumayan. Beku ya dia tadi ya. Bisa melakukan ya. Wedeh kena anjay, burn lagi. Ayayayay. Anjay meledak. Anjay, bocor men. Wah, meledak. Musuhnya tebel-tebel lagi. Wah, udah hampir penuh aja tas kita, men. Tas buat nyimpen ini item-item tambang. Oke. Itu kayak ada mata yang kayak kemarin itu ya. Kayak webcam. Bukan webcam, CCTV. Aku naik tinggi punggungku, anjay. Wah, tidak cukup. Tidak cocok nih runnya. Perlu rune lens yang lebih besar mungkin ya. Jamur, pasang trap dulu guys. Nah ini lagi, tapi dia tidur ya. Kabur. Tidur dia tadi guys. Kok gak bisa ke bawah langsung ya. Wah gak kena. Kena dan. Oke. Eyyyy. Gak inget ganti ke garo. Oh
nggak kena. Oke, aku. Garou, Charon. Oh, ada ulat. Ulatnya sudah upgrade jadi ulat api, anjay. Ada ulat api lagi di bawah. Anjay. Wah iya, sampai ternyata. Ya, nggak ingat lagi ada bomnya. Monster apa lagi ini? Anjay, dia bisa ngejar kesini, loncat-loncat, anjay. Bahaya sekali, men. Wah, anjay. Api, wah belum ada kita api ya. Skip lah, lanjut ke atas. Susah Amir. Level up. Bisa loncat ke sana. Nggak nyampe. Anjay. Gak nyampe, guys. Set. Oke, sampai. Apa di sini? Stop. Combo. Nice. Trap dulu. Waduh, sudah 95, men. Ini nggak bisa kayaknya nih. Nggak bisa. Ya udah, kita back dulu, guys. Ke kanan tadi ya. Melor. Wah, dia dapat lens, rune lens. Mereka kita keduluan mereka. Kita pinjam saja mereka ya. Ayo kita mau bicara sama Melor ya. Melor, sudah lama tidak bertemu nih. Bolehkah kami meminjam rune lensmu? Hah? Enak saja. Kami yang menemukan.
Kalian cari saja sendiri, sini banyak runens. Tunggu. Mau pakai kasar ya, cara kasar ya, bandit. Tidak, Melor, tunggu. Wadidaw, marah dia, men. Garo udah mau ngambil secara kasar. Nah. Aduh, hancur jalannya, men. Aduh, kacau. Gara-gara si Garo nih, gak sabaran. Nah, ada musuh kuat lagi, men. Wits. Yah, lambat ngeblok, susah, men. Alright. Anjay, ya. Nice combo, trot. Alright. Experience. Main quest 23. Gak bisa lagi ke situ, men. Oke. Kayaknya kita cari jalur alternatif, men lah. The Lava Ruins. Wah, musuh yang tadi lagi nih. Oke, combo. Trot. Wah, masih hidup. Save dulu, guys. Pulang kayaknya. Sekalian pulang aja lah. Soalnya penuh ini kita. Tuh, 100 tas kita penuh, guys. Daripada mubazir ya, daripada nggak bisa ngambil-ngambil barang, mending kita setor dulu, guys. Oke. Oke, mana tadi? Carrot. Alright. Oh iya, gak kena dong. Anjay, pukulan mautnya sampai terpental sejauh itu, guys. Combo dulu, guys. Drop. Loh, kita sudah ada di seberang nih. Wah, berhasil berarti kita nih. Tinggal ikuti jalan kemana lagi nih. Anjir, kena.
lihat atas apa lihat bawah nih? Lihat bawah dulu lah. Lah buntu, harus lewat atas ternyata. Oke lah kalau begitu. Anjir gak sempet. Kabur. Bawa ada batu merah. Belum punya kita. Anjay, datang-datang langsung disembur dong. Kabur. Wah, penyihir anu ya. Monster baru nih, penyihir api. Wah, kombonya bisa gagal juga ternyata ya. Keduluan kena hit musuh. Anjay. Tewas Kak Garo, anjay. Bukan kaleng-kaleng musuhnya, guys. Hidupkan Garo dulu. Habisin pot-pot yang level rendah ya guys. Mantap. Nice. Wah. Aja kanan kiri api. Trot. Aduh, kena api.
Throat. Nice. Serem amat. Sungai lava. Nah, melornya dicegat momon. Bos lagi ini kayaknya ya. Yah, gak setia kawan dong. Nah, rune lensnya kelepas. Anjay. Rune lensnya. Kita harus menolongnya. Tunggu. Tunggu benar. Anjay, boss fight. Kita manfaatkan combo saja di sini guys ya. Semburan. Gimana caranya? Waduh, meledak. Berarti harus pakai garo ya. Oke. Nah, ya kirain bakal lempar ini batu. Batu api. Gak nyampe guys. Gak nyampe. Oke. Wait. Nah, semburan. Garo. Gak sampai. Refleksnya kurang. Sip guys ya. Sipot dulu, si darah dulu. Anjay, lupa terus ganti garu guys. Ini garu. Anjay, itu dia. Ajar bleh. Combo guys. Combo, anjay. Garu. Alright. Combo again. Anjay. CJ. Hit. Dan. Anjay. Okay. Garo, tugasmu. Aduh. Payah kau Garo. Nice, hajar boleh. Langsung, oh mati kah? Oh belum. Kirain udah mau mati, udah mati kan. Biasanya stunnya lama soalnya. Oh karena setengah darah ya, pola serangannya berubah nih setengah darah. Anjay, sekarang langsung full satu layar. Anjay, man. Nah, itu dia. Ah, mantap. Anjay. Aduh, lupa lagi, man. Aduh, bisa mati lagi. Garo, aduh gak siap guys. Ya, oke, Garo tugasmu. Anja. Combo.
Combo Wombo. Nice, dikit lagi. Udah kosong tuh HP-nya. Oh, dikit lagi, man. Nice. Gaya lagi. Ngibasin pedangnya ke belakang, anjay. The Lava Mantle Worm. Terima kasih. Aku maaf aku sudah manggilmu bandit. Pastinya ya, nggak mungkin dia nggak mau minjamin kita. Oke, terima kasih. Oke, kita kembali ke device tadi ya. Wah iya, hidup lagi. Oh, untung. Dan apaan? Akan meledak. Ah, sial. Kabur, kabur, kabur. Lari, lari. Run, panda, run. Wadidaw, gunungnya meletus. Tamaya. Ada apa, Frida? Tamawa, Kagia. Erupsinya besar sekali. Buruk-buruk, ini sangat buruk. Jadi kalian ngapain aja di dalam sana? Hot spring. Oh, karena ada gunung Merapi, gunung api tadi, berarti ada mata air, sumber air panas ya, anjay. Bisa jadi wisata air panas, anjay, desa kita ini. Banyak mata air panas muncul di beberapa titik di desa. Kutukan penyihir. Tunggu, tunggu. Itu bukan ulah penyihir. Itu ulah monster. Itu salahku. Aku sangat minta maaf. Tapi kalau kita tutup penggalian, kita tidak bisa menemukan ayahnya Isa. Oh, pak, orang tua ini ingin menutup aja ya, menutup penggalian karena berbahaya. Ayo Garo, turun tangan nih. Kalian ini melimpahkan tanggung jawab pada gadis
ini kecil ini. Dia hanya seorang gadis kecil. Dia hanya ingin bertemu bapaknya, dan kalian ingin dengan seenaknya saja mencegahnya. Iya juga ya, sejak kehadiran mereka desa jadi lebih enak gitu, lebih nyaman ditinggali. Rumahku juga diperbaiki. Jadi kita biarkan saja ya. Oke, kita biarkan saja gadis itu mencari ayahnya. Aku setuju. Oke. Siva, jadi Siva masih gak terima. Yang lainnya sudah oke. Siva aja yang gak terima ini. Oke, penggalian tetap dilanjutkan. Oke, bikin pemandian air panas. Sepertinya ya. Bahkan dia tidak meminta maaf ya. Dasar orang tua. Generasi boomer. Overthinking apa lagi si Isa nih? Oke guys, kayaknya sampai di sini ya perjumpaan kita dalam gameplay Ayudin Chronicle Rising kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung semuanya, semoga terhibur ya. Like jika kalian suka dan subscribe jika belum subscribe untuk membantu mendukung perkembangan channel ini ya guys. Oke, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di next video. Ciao.